Rangkaian peringatan HUT ke-25 Kopena Pekalongan menggelar donor darah yang dilaksanakan di kantor pusat Kopena Jalan Hos Cokro Aminutono Yonta Ansari, Kota Pekalongan, Selasa 11 Desember 2018. Ketua Panitia sekaligus Kepala Divisi Operasional Kopena, Henny Purworini, menyampaikan agenda ini selalu digelar setiap tahunnya dan menjadi event rutin setiap HUT Kopena. Tidak ada target perolehan pendonor dalam kesempatan baksos kali ini, pihaknya hanya mengajak semua masyarakat baik karyawan dan anggota serta masyarakat umum untuk saling peduli melalui bakti sosial yang dilaksanakan. Kali ini Kopena tepat 11 Desember 2018 ulang tahun ke-25 tahun. Semoga selalu jaya Kopena. Untuk rangkaian kegiatan ulang tahun ke-25 tahun ini, yaitu yang pertama kita bakti sosial dengan mengadakan santunan layak yatim dari janda yang membutuhkan. Yang kedua, kita mengadakan rapat RAPB dalam rangka menyusun anggaran tahun 2019 di mana sudah kita laksanakan di Hotel Said Mandarin. Dan berikutnya kita juga ada kemarin outbound bersama dan tubing bersama seluruh jajaran pengurus, pengawas, pos layanan, dan tentunya seluruh karyawan dan karyawati Kopena dalam rangka untuk menjalin kebersamaan dan saling bekerjasama baik dan tidak kalah penting refreshing bersama. Ditambahkan harapannya, kesadaran karyawan dan anggota serta masyarakat umum untuk mendonorkan darah terhadap sesamanya terus meningkat, sehingga kegiatan donor darah akan terus dilaksanakan pada setiap momen hari ulang tahun Koperasi Pemuda Buana. Selain melakukan aksi donor darah, sebelumnya Kopena telah menggelar sejumlah kegiatan lain, seperti pengajian dan santunan anak yatim serta janda. Family Gathering, upacara akbar, dan puncaknya akan menggelar kegiatan senam massal pada tanggal 30 Desember 2018 dengan hadiah utama tiket umroh bagi masyarakat yang beruntung di alun-alun Kota Pekalongan. Saat ini belasan kantor cabang Kopena telah ada untuk lebih dekat dengan umat dan anggota yang berjumlah 700-an. Yang tersebar di 13 kantor operasional dan 1 kantor pusat. Sejumlah program unggulan Kopena diantaranya peningkatan layanan masyarakat melalui program kuota atau porsi haji tanpa uang muka atau DP. Miftahuddin Harun, Batik TV melaporkan.